Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya semua. Sekarang sebelum kita pergi, saya akan memanggil dulu kelompok. Kelompok yang sudah dibuat tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah karena itu sudah dibuat sebaik-baiknya. Untuk kelompok pertama saya ada Robi untuk ketua kelompok, untuk anggotanya Mega, Cahya, Aji Denas, sama Kendra, Johannes, sama Rapi, gitu kelompok satu. Dan dilanjutkan saya sebagai pembinanya kelompok dua, diketuakan oleh Deni Muhyiddin dan dianggotakan oleh Trija, Revalija, Ahmadudaya, Risman, Fadli, Randy, dan Ridwan. Lalu untuk kelompok tiga diketuakan oleh Lutfi dan juga beranggotakan Santi, Sawa, Rizky, dan juga Maika, dan juga Noni. Oke, semuanya silakan ke parkiran. Nanti berangkatnya bareng-bareng. Silakan. Maika. Kita sudah sampai di Gunung Singa, tempat pengukuhan kita. Selama pengukuhan, kita diharapkan untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh warga di sini, oleh warga setempat. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Di sini kita akan datangkan warga setempat untuk menjelaskan peraturan-peraturan di sini. Kepada Bapak Romli, silakan di tempat diisi, persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peraturan di sini, terutama jaga sikap, jangan buang sampah sembarangan, attitude, jaga bahasa, dan hormati gunung, kalian akan selamat. Baik, Pak. Ya, segitu paling dari saya. Selamat
jalan dan hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan di sini juga kita mempunyai misi, yaitu setiap kelompok atau setiap pembina ini untuk mencari setiap pita. Dari kelompok ini pitanya berwarna hijau, dan kelompok 2 pitanya berwarna ungu, dan kelompok 3 pitanya berwarna kuning. Dan diharapkan ini adalah misi permainan, dan intinya mah jaga keselamatannya. Oke. Okay. Kieunya kumaha mun urang si labukahanna? Sok atuh kurang mae sundukeun. Ulah atuh. Kumaha nya? Tapi ada pe. Pe. Tong ama kan gara bari dikir ti urang ge. Tadi mau makan gas sini cek aku bawa saus. Jos no abiga ditincakan. Suapin aku dong, aku enggak bawa makan. Mau makan aku bawa saus nih banyak nih. Iya, kau yang bawa di warung. Mana dah harus saus itu? Egois gara. Si Dani mai. Egois malah kita. Ya, gitu Pak. Saya mau ajuin pinjaman segitu. Syukur-syukur di ACC. Gak bisa ya? Ya. Oke, Pak. Makasih. Kenapa nuju butuh atas? Mun. Thank you.
semangat. Sekarang kita di sini akan melaksanakan misi yang ditunggu-tunggu, yaitu misi pencarian pita. Dari kelompok 1 pitanya berwarna hijau, dan dari kelompok 2 pitanya berwarna ungu, dari kelompok 3 berwarna kuning pitanya. Sip. Untuk rute kelompok 1 ke sebelah kiri dan kelompok 2 ke sebelah depan, dan juga untuk kelompok 3 ke sebelah kanan. Mengerti? Mengerti. Untuk peraturan di sini, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama ya. Tidak boleh sompral, tidak boleh meninggalkan teman, harus kompak, dan jangan pulang sampai lebih dari jam 4. Sebelum jam 4 harus sudah pulang. Mengerti? Mengerti. Terima kasih. Untuk kelompok 1, maju duluan ke sebelah sana. Dan untuk kelompok 2 ke arah bawah. Untuk kelompok 3 ke sebelah kanan saya. Aduh, jalannya gini-gini banget kan? Iya dong. Ini nyari pita susah banget ya. Jo, ada nangka nih, maling nangka yuk. Maling nangka. Takut kali urang. Heeh, takut aku mah. Ah, kamu di gunung mah takut somprol euy. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu enak, cuy. Ayo lah, urang teh panas dua euy. Awas hati-hati nanti jatuh, jangan kesengsem. Oh, iya. Eh, enggak. Aduh, urang tinggal di kumanya. Kenapa masih di sini? Kan tadi saya bilang peraturannya jam 4 harus sudah kembali. Iya pak, soalnya saya tadi terpisah sama rombongan, soalnya fokus pemandangan. Ya udah, saya antar bisi bapak tersesat. Oh, ini ada pita. Oh iya. Aduh, ayo yuk pulang, gua takut diculik. Gara retek, siapa juga yang mau nyulik manusia kayak kamu? Ih, tak apa lun. Sifat 5 kayaknya bagi kanu tante-tante tahu. Kok tahu sih? Gua tahu semua, Cok. Kirain yang pakai aerox. Aerox apa ya kamu, sok aneh-aneh wae. Enggak, kamu lagi ngapain di sini? Biasa, ada satu misi yang aku belum selesain. Hah, misi apa? Misi ngebunuh mama. Nih, bibir ini
gak bisa diam, dirocos terus ember pantes buat disobek. Tapi orang tuh mau main sama mana itu, tapi lama membuang waktu. Mending langsung ke intinya aja. Akhirnya satu hama berani gue bunuh. Untuk perhatian, berhubungan ini sedang hujan, padahal kita istirahat dan setiap kelompok cek kelompoknya masing-masing. Pak, Sandi sama Sawa lagi ke air. Iya, iya. Pak, Raffi kayaknya hilang. Hah? Hilang? Hilang? Hah? Hah, yang benar aja Raffi hilang. Gimana ini? Kenapa ya Raffi bisa hilang? Ya aneh. Kakak nggak ada sebagai pembinanya, ketuanya nggak ada, jadi siapa bingung? Ada yang ganjil sih, ada yang ganjil. Kenapa? 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 Kenapa kamu panik segitu? Ada apa ini Sawa? Kenapa? Coba jelaskan. Coba kamu tegang sekali Sawa. Jawab Sawa, di mana Santi? Ini kenapa? Dia penyebab pembunuhannya Santi. Ayo kamu ngaku. Bisa, ada apa? Udah sama Santi. Ngaku, ngaku. Awar, tanggung jawab. Kalian gak boleh menghakimi Sawa kayak gitu. Kalau kalian kayak gitu bakal memperkeruh suasana. Kita yang ngebunuh Santi. Kita ayo. Kita omongin dengan kepala dingin biar dapet jejak Sawa. Jejak Sawa tadi gimana biar kita dapet. Gak usah menghakimi Sawa kayak gitu. Terus gimana ini Santi hilang? Ya gimana ini? Udah biarin Sawa tenang dulu, biar udah, dia ngobrol udah, berdua sama udah. Aku. Biar dia ngobrol berdua Sawa sama Saninya, dan kamu mending sama teman-teman yang lainnya dulu. Awas. Udah ngobrol berdua aja. Pak. Ayo, jenten ABT kan anjing-anjing teh ka dieu bare acara ibaratnya mah jadi. Oh, anu anjing-anjing mun si Sawa dina. Pas tadi tip siang-siang teh aya di kelompok kelompok anu pembinaan teh nuju milarian ayeuna teu aya anu namina Rapi. Teu aya mun ieu harasan aya Ibu Kartika uang pilarian sareng Ibu Kartika. Iya Bu, ieu teh kan aya tadi teh nyinyeun aya Ical aya ieu aya nu da ieu naon sih hiking kitu nya. Nah ieu teh aya nu Ical cenah harasan aya Ibu uang kawarga we uang nyinten bari uang pilarian gitu. Mun pokona anu ciri-cirina teh alit pokona mah. Anu ngacuk hidung, mun anu anggo ngacuk hidung, mun atanata. Anu Icalnya sabar orang? Dua, penginten. Dua, anu hiji teh nu pas perjalanan nuju eta peta, anu hiji deui misterius teh awi aneh. Rerencanganna keduaan, nah pas pamegatan tanapi istri. Eta mun istri, anu istri anu eta mah. Jadi teh pamegat cara istri gitu. Mun jadi anu kaya hiji pamegat anu kada istri mah pas kacai. Pas kacai rencanana hukum nya sate hiji. Mun kitu atuh ya kalasan nuju aya Ibu Kartika uang kelarian we atuh sareng warga. Kita bingung soalnya ya atuh burit apa. Mun ya tos dina tos bade hujan deui sieu uang ieu we ka warga uang kelarian atuh ieu sana kumaha. Mun aya tuh uang kelarian. Saenggal apa ya? Udah, sekarang tenangin diri kamu dulu. Kalau kamu udah tenang, kamu boleh kok cerita apa yang terjadi tadi sama Santi. Tadi sebelum sampai, aku minta Santi buat antar aku ke WC. Terus Santi nunggu di luar, sedangkan aku di dalam. Terus pas aku di dalam WC, aku dengar Santi teriak. Kemungkinan dia jatuh karena banyak darah di tanah. Oh, jadi gitu ceritanya. Tapi, lihat deh. Darah. Kamu tahu sendiri. Sekarang, kamu milih buat cerita sama orang atau aku butuh kamu sama keluarga kamu. Up to you, terserah kamu. Mau kamu cerita ke orang, ya kamu abis sama keluarga kamu.